Oke, kemudian kita aduk-aduk. Sediakan satu mangkok bersih, kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah ketumbar, ketumbar bubuk. Oke, ketumbar, kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua. Bahan kedua yang saya gunakan adalah micin miwort. Tambahkan aja sini. Oke, ketumbar, micin. Setelah ini tambahkan dengan jeruk nipis. Kita peraskan sini. Ini bulan sini tambahkanlah dengan sedikit madu. Kalau ada madu, tambahkan aja madu sedikit sini biar lengkap. Oke, kemudian kita aduk-aduk. Setelah banyak tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Oke, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan daki-daki, memudarkan flek-flek hitam, dan melicinkan kulit yang kasar. Untuk cara memakainya, gosokkan aja pada kulit selama 1-2 menit. Jadi pastikan kulit dibasahi dulu, kemudian gosokkan aja bahan ini selama 1-2 menit. Setelah itu langsung dicuci dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas daki, dan bebas flek hitam. Jika bahan ini tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu. Jadi jangan dibuang karena bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu. Oke? Untuk cara memakai seperti ini aja. Ini misalnya kulit yang ingin saya glowingkan, ambil sedikit, kita gosokkan aja seperti ini, Bunda Sister, digosokkan seperti ini 1-2 menit aja, tidak perlu lama-lama. Pada kulit wajah, kulit leher, kulit ketiak, kulit kaki, ataupun kulit selangkangan, digosokkan seperti ini 1-2 menit aja, kemudian langsung bisa dicuci dengan air. Bahan ini akan merontokkan daki-daki yang menumpuk menahun, melicinkan kulit yang kasar, menanggalkan sel-sel kulit mati yang membuat kulit Bunda Sister menjadi kusam. Kemudian bahan ini juga dapat digunakan untuk merontokkan flek-flek hitam. Oke, jadi digosok seperti ini aja selama 1-2 menit, kemudian langsung bisa dicuci dengan air. Jadi digosoknya tidak perlu lama-lama, 1-2 menit aja, kemudian langsung dicuci dengan air. Oke, dan jangan lupa Bunda Sister lakukan perawatan ini secara rutin agar kulitnya putih bersih, bening, kinclong, bebas keriput, bebas flek hitam, dan bebas daki. Oke, lakukan rutin agar dakinya tidak datang lagi, flek hitamnya tidak datang lagi. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.